بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، حديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang teruskan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Rabu ini, malam 10 Jamadul Awal 1443 Hijrah, bersamaan 14 Disember 2021 Masih, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita berkesempatan, sekali lagi kita dikurniakan kesempatan olehnya untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu maya ini, yang insya-Allah untuk sekalian kita merupakan suatu taman dari taman-taman Allah Subhanahu, taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita bersama-sama dalam ilmu ini akan dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala rahmat yang diturunkan oleh para malaikat, dikurniakan bagi kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sebaik-baiknya, serta kita diletakkan di bawah pemeliharaan Allah, dikurniakan keampunan darinya, serta kita dikurniakan kesihatan dan keafiatan, dan dijauhkan daripada kita segala musibah, bala bencana, fitnah yang hidup, fitnah yang mati, fitnah orang-orang yang hidup, fitnah orang-orang yang mati, dilindungi dari fitnah Masih Dajjal, serta dijauhkan daripada wabak penyakit yang berbahaya, terutamanya sekarang ni wabak COVID-19. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT akan melindungi kita daripada wabak berbahaya ini, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini ya, kita akan meneruskan kupasan hadis-hadis di dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh pengarang kitab ini, iaitu almarhum tuan guru al-ustaz tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari rahimallahu taala, yang mana kita sampai kepada ke hadis yang ke-29 pada muka surat 60, yang tajuknya diberi oleh almarhum tuan guru penyusun kitab ini, iaitu kelebihan beribadah pada saat-saat huru hara. Jadi hadis ini diriwayatkan an Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu, daripada Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini daripada Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, baginda telah bersabda: al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya.
al-ibadatu fil harji, ya, beribadah pada saat-saat kuhara, iaitu pada saat dunia kacau bilau, eh. Jadi maknanya beribadah ni pada zaman, pada zaman hari ini, ya, kita beribadah dalam keadaan, ya, di mana merebaknya wabak COVID-19 menyebabkan adanya batasan kepada ibadah kita, eh. Kita tidak boleh merapatkan saf, berlakunya penjarakan, berlakunya keadaan di mana tidak semua orang boleh ke masjid, ke surau untuk mengerjakan ibadah. Pada keadaan ini sekeliling kita yang kita lihat, di mana-mana di dunia ini berlaku, di mana ramainya manusia yang meninggal akibat wabak yang berbahaya ini. Jadi boleh dikatakan seluruh dunia menghadapi keadaan yang tidak stabil, yang tidak menentu. Ada negara yang berjaya mengawal wabak ini dengan baik, ada negara yang gagal mengawal wabak ini menyebabkan ramai rakyatnya yang dijangkiti wabak ini. Yang kita lihat, untuk mengerjakan haji dan umrah pun sekarang ni pelbagai syarat yang dikenakan kepada mereka yang ingin mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ya, yang mana syarat-syarat itu sebenarnya tidak wujud pun sebelum adanya wabak COVID-19 ini. Walaupun jemaah haji dan umrah tetap ada syarat-syarat dari segi kesihatan, wajib mengambil suntikan anti meningitis dan yang seumpamanya. Ya, tetapi apabila wujudnya wabak COVID-19 ini, maka syarat-syarat yang berkaitan dengan wabak COVID-19 ini diperketatkan, diwujudkan untuk mengelakkan berlakunya penularan wabak COVID-19 di kalangan umat Islam yang mengerjakan ibadah umrah. Dan ibadah haji pun untuk dua musim berturut-turut sangat terhad. Tidak lagi seperti mana tahun-tahun sebelum-sebelum itu yang mana berjuta manusia mengunjungi Tanah Suci, Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah pada musim haji. Tapi sejak 2 tahun kebelakangan ni, tahun 2020 dan tahun 2021, jumlah jemaah haji pada musim yang mengerjakan ibadah haji pada musim haji itu sangat terhad. Sangat terhad. Dan untuk musim haji tahun 2022 nanti, kita tidak tahu apakah keadaan yang akan berlaku. Jadi ini yang Nabi SAW sebut sebagai al-harji, keadaan yang huru-hara. Bukanlah huru-hara itu semestinya keadaan kacau bilau, berlaku peperangan, berlaku pembunuhan di sana-sini. Tidaklah seperti itu, ya. Tapi keadaan huru-hara ini boleh juga dikatakan keadaan yang tidak stabil, di mana manusia nak bergerak ke mana-mana pun, ya, ada syarat-syarat yang tertentu, macam kita rakyat Malaysia ingin pergi ke negara luar, dibenarkan hanya atas sebab-sebab tertentu, dan kalau balik pun naklah menjalani kuarantin selama 2 minggu, 14 hari dan sebagainya. Syarat-syarat beginilah yang menyebabkan keadaan itu tidak stabil, Jadi Nabi SAW mengatakan al-ibadatu fil harji, ibadah yang dikerjakan pada masa huru-hara ini, masa keadaan yang tidak stabil ini, kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Ya, maksudnya pahalanya itu, pahalanya itu sama seperti pahala seseorang yang berhijrah untuk berhijrah di sini mana berhijrah dari kegelapan, daripada menyembah Tuhan yang lain kepada menyembah Allah yang Maha Esa dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dia, ini maksud dia. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini hadis yang ringkas sahaja, tidaklah begitu panjang, tetapi maknanya sangat mendalam untuk kita fahami dan kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Maka apa yang ingin diterangkan oleh almarhum Tuan Guru pengarang kitab ini di dalam keterangannya, orang yang mampu beribadah dan menunaikan kewajipan agamanya pada saat-saat yang penuh dengan huru-hara dan gangguan dari segenap penjuru,
dan mampu mengerti Allah SWT pada saat-saat orang lain lupa dan disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Ha, ya. Jadi maksud Al-Harji di sini pun boleh difahami bahawa pada akhir zaman nanti manusia ramai yang mengabaikan ibadah. Ya, kalau kita lihat masjid-masjid surau pun sebelum adanya wabak COVID pun tidaklah ramai manusia yang mengunjungi rumah Allah SWT ini. Ha, melainkan pada hari Jumaat, melainkan pada solat Jumaat, melainkan pada solat dua hari raya. Itu sajalah kita boleh lihat masjid penuh dengan manusia. Pada waktu-waktu lain ya, masjid disunyi daripada deruan manusia. Manusia lebih sibuk, lebih suka berkumpul di pasar-pasar malam, di tempat-tempat, di gedung-gedung perniagaan, di acara-acara hiburan, acara-acara rekreasi. Mereka lebih suka berkumpul di situ. Mereka kurang gemar untuk berkumpul di rumah Allah SWT. Inilah keadaannya sebelum adanya COVID, dan pada waktu hari ini lebihlah ketara. Jadi manusia yang mampu beribadah pada saat-saat seperti ini, pada waktu-waktu seperti ini, kata Nabi SAW, mereka akan diberikan pahala seperti pahala hijrah yang telah dilakukan oleh kaum muhajirin pada zaman Rasulullah SAW. Maksudnya mereka akan dapat pahala hijrah orang-orang muhajirin. Itu yang Nabi sebut kahijratin ilayah, satu yang diterangkan oleh penyusun kitab ini. Dan kita boleh faham hijratun ilayah ni daripada satu sudut yang kita sebutkan sebelum tadi, sebelum ni tadi. Ha, maknanya orang yang berhijrah yang mencari kebenaran, ya, maka melakukan hijrah daripada berada dalam kegelapan, dalam kesesatan, balik kepada jalan yang terang, yang lurus. Maka orang macam ni akan dapat pahala seperti mana pahala orang golongan muhajirin yang berhijrah pada zaman Nabi SAW. Mereka berhijrah meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah yang penuh dengan kesesatan, berpindah ke kota Al-Madinatul Munawwarah yang menjanjikan kehidupan mereka yang baik sebagai seorang Muslim. Boleh mengamalkan agama Islam dengan baik, tanpa gangguan, tanpa adanya penindasan, adanya perasaan ketakutan. Jadi inilah yang disebut oleh penyusun kitab ini, memahami maksud kahijratin ilayya. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang mampu beribadah walaupun dalam keadaan dan suasana yang sangat menyibukkan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala besar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi. Yang begitulah ya harapan pengarang penyusun kitab ini, agar kita yang ada pada akhir zaman ini yang sedaya upaya cuba untuk melaksanakan ibadah pada Allah SWT walaupun dalam keadaan yang ya, kita semua ketahui apa yang berlaku di keliling kita pada hari ini, yang ditambah-tambah pula keadaan-keadaan yang ada ini semakin menampakkan bahawa tanda-tanda besar hari kiamat itu akan muncul tidak berapa lama lagi. Jadi di situ kita memahami bahawa mudah-mudahan bahawa beribadah pada waktu-waktu seperti ini adalah suatu yang memberikan ganjaran yang sangat besar pada kita dan tuan perempuan sekalian rahimahumullah, dan mudah-mudahan kita akan dikurniakan ganjaran yang sebaik-baik dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit kupasan apa yang kita boleh kupas dalam hadis yang ke-29 ini. Ringkas saja matannya ya, dan pengajarannya kita fahami dengan baik, dan mudah-mudahan dijadikan panduan dalam kehidupan kita untuk kita bersama-sama isteri, suami, anak-anak kita, ahli keluarga kita menjalani kehidupan di dunia sementara ini ya, dalam keadaan yang ya, baik ya, dalam keadaan yang diberkati, diridai dan dirahmati Allah SWT ya, dalam keadaan hasanah di dunia ya, hasanatul fid dunia wa hasanah fil akhirah, dan daripada kebaikan hasanah di dunia ini akan bawa kepada hasanah di alam akhirat yang kekal abadi nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita dijauhkan daripada azab Allah SWT, digolongkan di kalangan ahli syurga Firdaus nanti, insyaAllah. Dan sekiranya ada apa-apa yang disampaikan dalam kuliah maya ini, apa-apa yang tersilap kata, tersinggung bahasa, terkasar bicara, saya mohon maaf oleh Allah SWT dan Nabi SAW dari tuan-tuan dan
puan-puan sekalian, ya, bertemu kita pada kuliah maya yang akan datang, ya, pada masa-masa yang akan datang insya-Allah, ya, wallahu rasulullah alam barakallahu fikum kullu qala hadza taufa azmi wa lakum, dan kita tanggung kuliah ini dengan tasbih kafaratul asbab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalam ala Muhammadin wa ala alihi. Allah marham bi hadza wa ma tafarra ba'di tafarra as-suma. Allah min al-kafin hu ra'ana na'udzu kam min syurrim. Allah mabaddi syamlahu mafarik jama'u syaitan ka ta'aza za la muslimin kilab. Min kilabik ya qahar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah menzal kitab wa mujarasa wa zamal ahzab ihzib wa sunna alaihim. Bifadli nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan rabbana zinna muzana fama ya akrama kama ra'a Allah marfa' anna al-bala wal ba sabar sal kuruna wal wala wal man wal fitan ma zahara minha wa ma batan an bila hadha khassa wa sayyiduna ni amma bifadlika wujudika karamika karam nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan Allah minna nauzuka min al-bars wal jinn wa juzama fi sayyi asqami rahmatan rabbana atina fi rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lakunanna min al-khasirin rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة يا سنة توقينا زبنا ربنا عليك توقعنا وليكن لك مصير ربنا تقبل من دعانا ومسنا ولمنا ولقانا وعملنا في هذه الدين المباركة من شر جمال أول مبارك إنك السماء عليم ثم لنا يا مولانا إنك تتمر لنا فيها اسمك الله يتتلى فيها السلام وأخذ بأوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله من منكم منا منكم تقبل كرام بالله هداية وتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.